Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengganti muka atau wajah dengan tokoh kartun. Pertama kita download dulu aplikasinya, yaitu Pixay Pro. Yang pro-nya bisa didapatkan di Play Store, tapi di Play Store berbayar kalau nggak salah. Nah, yang ini nih, saya akan kasih linknya di bawah kolom deskripsi. Oke, kalau sudah di-download, buka Pixay Pro, klik, pilih foto yang Anda akan edit. Saya akan mengambil foto ini aja, teman saya ya. Pergi ke efek, terus insert picture. Nah, setelah itu kita sebelumnya kita udah download ya, download tokoh kartun yang akan diedit. Ya kan, ini banyak nih, tapi gambar dari kartun ini harus berformat PNG. Kali lagi, berformat PNG, karena PNG itu akan seperti ini nih. Misalkan kita ini aja. Jangan lupa formatnya PNG, crosslink PNG gagal. Kita ambil aja kepalanya aja. Oke, udah. Nah, besar kita tempelkan di wajah yang akan diganti. Oke, kita atur aja supaya pas. Ini sudah pas ya. Sip. Checklist. Nah, setelah ini kita hapus bagian yang ininya. Caranya pilih ini nih, terus pilih gede kecilnya, yang ini aja yang standar ini. Oleskan bagian yang ingin dihapus. Oke, wis. Oke, yes. Itu kalau ingin ganti lagi, ganti muka lagi, pilih lagi yang tadi, insert picture, pilih ke kartun Anda. Sekali lagi harus berformat PNG. Kita cari yang ini nih. Esan. Ambil palanya aja, oke. Kita perbesar. Kita tempel di sini. Gantung-gantung dan cantik-cantik model kita nih.
udah aja deh. Klik oke. Okay. Kembali kita hapus, rapikan. Tadi yang ini aja. Tangan hapus tangan. Dan leher. Tinggal oles-oles. Pamer skill. Checklist, yes. Kita save, export. Oh, export, save picture to album, save pro, yes. Kalau ingin lebih nggak dikartunin juga bisa pakai aplikasi ini aja, Prisma. Coba kita coba-coba dulu Prisma. Tentunya harus download dulu aplikasinya Prisma. Nah, kita yang tadi next. Kita lihat coba-coba. Ini sesuai selera Anda aja ya, pas-pasin aja. Pengen natural ya, jangan diedit lah. Lihat tadi hasilnya masih. Dari hasil yang tadi, banyak hasil yang lain, kita lihat di mana ya. Instagram ini sudah pakai aplikasi Prisma nih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.